Tinggalnya di mana? Tinggal di atas gelas sekarang. Biasa lala. Sebelumnya apa keluhannya, Pak? Banyak, Bu. Saya susah buang air, kecil, besar. Selalu berobat sini-sini ya. Itulah, aku soba itu buat lagi. Jadi setelah saya ketemu obat ini, alhamdulillah. Lagi saya konsumsi ini sekeluarga. Alhamdulillah, malah adik saya ini baru ada seminggu ini bisa buat air kecil. Dia minta dokter, ya begitu juga. Yang keempat, disuruh cari ukur untuk menurut. Jadi aku bilang, gak usah, ada obat ini saya kan. Jadi cobalah. Jadi saya mintakan sama ibu aja, dicoba. Tiga kali saya kasih minum, alhamdulillah. Langsung dia minta satu pasang lagi. Sampai tiga hari dikonsumsi, belum habis satu botol, langsung minta satu blok nih. Nah, sampai sekarang dibawa ke Jakarta sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya telepon semalam dengan obat itu, syukurlah katanya. Berupa obat itu saya konsumsi terus, bagus katanya. Luar biasa obatnya. Selama berapa habis berapa botol, Pak? Nah, ini baru ada sepasang yang habis. Oh, satu pasang kecil dengan tetes ya? Ya, sini ya? Ya. Nah, satu botol per, satu botol yang tetes ya? Ya. Berarti alhamdulillah Bapak cocok minum obat ini, Pak ya? Alhamdulillah. Luar biasa ya obatnya. Saya kasih botol ini, Pak Ibu. Boleh dikatakan saya obat dokter bukan saya cacat. Karena obat dokter ini kalau dikumpul ini tidak ada satu karung saya minum. Satu karung ya, luar biasa. Tapi setelah obat itu habis, kami lagi. Setelah ketemu obat ini, alhamdulillah ada. Perlu ke dokter lagi, Pak ya? Karena saya minum kali-kali ini tidak. Alhamdulillah inilah saya. Sekeluarga saya minum keluarga, obat ini. Luar biasa, Pak. Tidak ada pantang ini obat ini. Semuanya bisa. Nah. Jadi tolong kasih tahu dengan masyarakat. Nah, jadi semuanya yang ingin sehat cobalah minum obat ini konsumsi. Iya, saya terasa ya. Pengobatan ala Rasulullah. Coba alami ini, cobalah konsumsi. Habis sekarang satu botol, akhirnya satu botol pilnya. Ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Terima kasih.